Jika kalian menganggap dua badut ini sedang menyemangati pria ini untuk menghabiskan makanannya, kalian salah besar. Dua badut tersebut adalah psikopat gila yang akan mengakhiri nyawa pria itu setelah selesai makan. Katanya makanan itu terbuat dari daging istrinya sendiri yang telah dimutilasi dan dijadikan sayur sop. Dia sendiri tidak tahu bahwa yang dimakan adalah daging manusia, bahkan daging istrinya sendiri. Berikut adalah video singkatnya. Video tersebut berasal dari Deep Web, yang berjudul Blank Room. So, video tersebut paling banyak ditonton Deep Web. Tidak hanya itu, mereka juga sering mengunggah adegan peniksaan manusia untuk dibuat konten di sana. Namun, ada beberapa yang mengatakan bahwa semua itu adalah hoax, dan ada juga yang mengatakannya asli. Jadi, menurut kalian gimana? Asli apa hoax? Silahkan tulis di kolom komentar.